Alolah hari ini. Hari ni Pakcik nak cerita pasal boxer je. Pakcik cari. Sonok pula Pakcik tengok yang ni. Ha. 3 biji batu karang keluar. Selepas sehari pakai lorah boxer. Dia keluar kat mana pula? Ya Allah, takkan kat bunyi kuncing. Aduh, takutlah Pakcik nak tengok jadual kawan kita ni. Ha. Sebab bila berkaitan dengan pundi kencing ni. Minta maaf lah ya kalau tuan-tuan atau perempuan-perempuan lah. Kita orang dewasa kan, kita kena jaga bab-bab bab-bab ni lah. Kalau laki ni senjata kita, itulah mungkin kita punya, orang kata, antara kebahagiaan juga kehidupannya. Tapi rasanya kalau kita kencing tak betul, kalau ada batu karang tersekat, sakit. Aduh, jadi kita dengar je abang ni cakap apa. Terima kasih abang ni daripada Betty. Terima kasih pakcik ambil, halalkan pakcik ambil konten anda ni. Testimoni yang cukup bagus pakcik nak dengar. Batu karang, prostat, dua-dua kena. So, prostat batu karang ni dia simptom dia kencing tak biar-biar lah setiap. Ya Allah. Ya Allah, dia punya simptom dia kencing selalu. Eh, takutlah pakcik-pakcik dia jadi macam tu. Jadi siang kita boleh tahan sikit, tapi masih lagi kencing juga. Macam 2 jam sekali. 2 jam sekali kencing. Kalau belah malam yang paling tak tahan, 15 minit sekali. Ya Allah, setengah jam sekali kencing. Bahaya kan kalau kita tengah jam, kalau kita dah tengah drive tu, tengah drive macam mana tu asyik nak kencing je. Buka-buka kencing kat awi, buka-buka stop sekejap kencing kat awi. Takutlah ya Allah. Ini akan terjadi pada kita kalau kita tak jaga, kita je prostat. Dengar kat abang ni lagi. Okey. Okay. 3 biji keluar dekat situ. Okeylah, mula-mula kan. Lepas tu saya sama-sama mengganggu, saya buang kat kapal yang saya punya lorak tu. Sebab dia gila konsep tak ada. Okey. Lepas tu dah keluar tu saya pakai balik. Banyak membantu lah kat sisi okay. Yang saya dapat ni. Lepas saya pakai tu sekarang ni, saya punya malam kecil tu tak ada 15 minit lah. Alhamdulillah. Macam tu. Yang better sikit lah daripada sebelum ni, alhamdulillah. Dan dah sebulan lagi lah saya pakai ni. Dah sebulan. Cuma pakcik, abang Misai ni, kalau abang Misai tak banyak bercakap, Misai ambil lah gambar abang ni je, dekat sikit. Ni jenuh aku nak dengarnya ha. Tengok abang Misai ni je kisahnya. Tapi apa-apa pun mungkin abang Misai ni nak juga interframe kan. Terima kasih ya abang ni. Sekarang boleh kencing yang biasa. Cengkaman prostat lagi bagus. Prostat ni adalah simptom-simptom ni. Kerap kencing. Orang kata minum air kadang-kadang kita boleh kerap kencing. Pakcik kadang-kadang ada pengalaman eh. Kawan-kawan pakcik dia tak boleh nak tahan tau kencing. Terjejeh-jejeh kadang-kadang sesuah. Bila nak terkencing tak sempat nak keluarkan benda tu kan. Tak sempat nak keluar anu. Terus terkencing dan seluar. Astagfirullahaladzim. Harap-harap pakcik tak nak macam tu. Jadi mengubat itu, mencegah tu lebih elok daripada mengubati. Mengubati tu dah hampir telah lewat lah tu lah. Tapi abang ni boleh 3 biji keluar macam mana. Pakcik nak tanya lah macam mana keluar tu besar-besar ke biji batu karangnya tu. Risau macam mana, boleh tak berdarah ke punainya. Sampai apa-apa tak apalah. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan pakcik. Kalau anda nak pakcik Al-Kisahnya esok nak beli boxer. Boxer ni salah satu impian pakcik. Ha, jadi pakcik nak pakailah boxer ni. Asyik pakai Renoma je kan. Pakailah jenama-jenama yang ada dia punya manfaat, iaitu Aurora yang boleh melancarkan peredaran darah seterusnya. Membaiki kehidupan kita. Menjadikan kehidupan kita lebih berkualiti. Dan seterusnya kita akan sihat. Walafiat. Selamat pakcik. Aurora hari ini. Jeng 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 jeng.